Jakarta Concert Orchestra sukses menggelar konser simfoni untuk bangsa 2023 di Gedung Teater Jakarta Taman Ismail Marzuki, Sabtu 26 Agustus pekan lalu. Simfoni untuk Bangsa 2023 mengusung tema KUS Plus, di mana lagu-lagu KUS Plus dibawakan dalam format suguhan orkestra. Sebanyak 250 musisi yang tampil di bawah arahan konduktor Afi Priyatna, tampil membawakan lagu-lagu terbaik yang telah dilahirkan KUS Plus atau Kuswoyo Bersaudara. Sebanyak 1.100 penonton yang memenuhi Gedung Teater Jakarta Tim, ikut bernyanyi meriah dengan lagu-lagu legendaris yang dibawakan. Konduktor Jakarta Concert Orchestra Afi Priyatna, memandang perlu merayakan warisan terbaik dari KUS Plus sebagai bentuk apresiasi, sekaligus upaya untuk membawa kembali karya-karya KUS Plus ke generasi hari ini. Total ada 25 judul lagu yang dibawakan dalam Simfoni untuk Bangsa 2023 kemarin. Lagu-lagu tersebut merupakan lagu pilihan yang dianggap paling merepresentasikan perjalanan KUS Plus dari masa ke masa.